Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan kode terkait perombakan kabinetnya yang ramai diperbincangkan. Jokowi enggan memberikan jawaban yang spesifik terkait reshuffle jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan meminta publik untuk menunggu. Di hadapan awak media, Jokowi menepis kabar ketidakharmonisan hubungannya dengan beberapa menteri. Presiden menegaskan bahwa kondisi kabinetnya baik-baik saja. Sementara terkait pengumuman perombakan kabinet yang kerap dilakukan pada Rabu Pon atau tepat hari ini, Jokowi enggan memberikan jawaban spesifik dan meminta publik untuk menunggu. Jokowi memang dikenal kerap melakukan pengumuman penting termasuk perombakan kabinet di hari tertentu. Di antaranya Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari. Besok sore saya ke Bali. Pagi siang masih di Jakarta dan besok itu Rebu Pon. Kemisnya Kemis Wage kalau nggak baru. Ya ditunggu aja besok. Ditunggu saja besok. Utama memang performa kinerja. Bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama.